Okay, pada 2-3 hari lepas aku ada post satu post tentang cara nak cari melodi melodi dalam gitar. Okay, yang pertama korang kena tahu dia punya lagu apa korang nak cari dan dia punya chord. Contoh A minor. Kita ambil contoh lagu Mas Mona, key dia A minor. Kita try nyanyi dulu. Cara yang paling mudah, kita cari dekat note dia, cari dekat chord yang kita mulalah. Contoh A minor. Okay, ni note dia. Okay, dekat situ dia. Contoh A minor dekat sini. Tadi kita note dia kat sini kan. Cari dalam chord A minor ni, note dia kat mana? Kat sini. Fret yang ke 7. Tali nombor 4. Masuk D, D minor. Okay, D, note dia. Okay, D minor. Okay, note dia kat sini. Okay, ni contoh lagu yang last. Okay. Aku rasa korang semua tahu lagu ni. Okay, key dia di mana? Dan cari note dia. Kalau tak ada dekat chord ni, cari dekat D minor dekat sini. Okay, note dia sini. Tu kita tambah slide sikit. Sorry. Oh, tu kan dah, dah dapat. Dalam key D minor. Okay, main cari tu sambil nyanyi. Okay, masa nak cari tu, contoh D minor. F kan? Okay, mesti sama dengan chord. Note tu mesti sama dengan chord. Okay, F ni. Kemudian kita cari yang kena dengan note C. Tip untuk cari gitar karuk ni, korang kena cari step by step. First, intro. Okay, cari intro tu sampai dapat. Practice sampai ingat lah, jangan lupa. Bila dah mahir, cari dia punya verse pula, yang ni. Sampai dapat, dan cari part yang seterusnya. Okay, selamat mencuba.